Berdasarkan tingginya tingkat pengangguran di Jawa Barat yang pada tahun 2018 mencapai 8,89%. Pasangan Hasanah ingin mengurangi tingkat pengangguran hingga tersisa 5% dengan diciptakannya program Boga Gawe. Dari program Boga Gawe tersebut, pemerintah akan membangun potensi ekonomi baru melalui investasi di bidang perdagangan, jasa, dan pariwisata. Membangun SMK dan program setingkat diploma terutama di bidang keterampilan dan wirausaha. Meningkatkan volume latihan keterampilan di bidang wirausaha dan memberikan ruang untuk membangun unit usaha kecil dengan memberikan fasilitas modal, pelatihan, dan marketing. Kerjasama dengan negara lain dalam penempatan tenaga kerja terampil dan bersertifikat. Mendorong proyek Pemprov untuk dapat menampung pekerja melalui program padat karya. Mendorong dan menambah dana desa agar digunakan secara swakelola sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Insentif untuk investor swasta yang merekrut tenaga lokal.